gak pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga store, menjaga Baitul Mal. Kemudian Abu Hurairah malam itu jumpa dengan satu orang yang mencuri. Maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku kena report kamu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, aku miskin, aku tak makan, aku lapar, bal-balok. Panjang lebar punya alasan. Si Abu Hurairah pun apa namanya kasihan. Okey, jangan buat lagi. Esok jumpa dengan Nabi SAW. Ya Abu Hurairah, apa kamu buat dengan orang kau tangkap semalam itu? Kata Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadu kelaparan. Kata baginda Rasulullah, malam ini dia akan balik dan curi balik. Abu Hurairah dapat tahu daripada Nabi dia akan balik lagi, maka standby malam itu dia. Dapat kali yang kedua, orang yang sama semalam curi ditangkap. Kali ini aku kena report engkau kepada Rasulullah. Dia mengatakan, oh saya lapar, keluarga saya tak makan, macam-macam dia punya hela. Abu Hurairah pun akhirnya lepaskan. Abu Hurairah miskin, dia apa namanya hatinya lembut, mudah apa nih kasihan kepada orang. Jumpa esok hari dengan Nabi, dibagi tahu apa yang kamu buat dengan orang kau tangkap semalam. Dibagi tahu pula dia punya alasan, dia akan balik malam ini juga. Kata Abu Hurairah, tiga kali Nabi bagi tahu, tiga kali dia akan balik. Maka dia standby, malam itu balik juga kena tangkap, kali ini tiada ampun. Kata orang itu berkata, ya Abu Hurairah, mahukah kamu kuberikan sesuatu amalan yang kamu boleh amalkan, yang kalau kamu amalkan, kamu tidak akan dihampiri oleh syaitan. Dengan syarat, engkau lepaskan aku kalau kau beritahu. Kata Abu Hurairah, selagi manfaat ini adalah membawa manfaat dalam hal akhirat, dalam hal agama, baik aku terima. Okey. Kata orang itu berkata, kalau kamu nak pergi tidur, baca ayat kursi, maka kamu tidak akan dihampiri oleh syaitan. Dilepaskan, esok jumpa dengan Nabi SAW. Ditanya oleh Rasulullah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia apa namanya memberitahukan kepada aku akan satu amalan yang kalau aku buat tidak akan dihampiri oleh syaitan dan diberitahu kalau nak tidur supaya ayat kursi. Kata baginda Rasulullah bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia bercakap betul walaupun dia pendusta. Ya Abu Hurairah, kamu tahu siapa orang kau tangkap tiga kali ini? Kata Abu Hurairah mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menjawab, itu adalah syaitan.